Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Paman, Akil, Julak, Wan Kakawanan Sabarataan supaya bersama-sama kita mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengan cara nang pertama, manguras wan manutup wadah penampungan banyu. Nang kedua, guring memakai kalampu. Lawan jua, jangan kada ingat menyalai obat nyamuk. Yang ketiga, sebaiknya kita mengubur barang-barang bekas atau pakakas-pakakas nang sudah kada tapakai. Selanjutnya, kita harus membiasakan diri gasan berperilaku hidup bersih wan jua sehat. Nah, selain itu, kita jangan menggantung-gantung baju karena itu bisa menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang terakhir, agar kita berataan rajin membersih solokan atau saluran banyu supaya kada menimbulkan jantik-jantik nyamuk. Karena fogging atau pengasapan itu hanya mematiki nyamuk yang ganal-ganal saja. Mari bersama-sama kita mencegah demam berdarah.